radhiyallahu ta'ala an, radhiyallahu ta'ala an. Zaman Umar bin Abdul Aziz dibawa harta dan juga dibawa duit-duit zakat ni pergi ke Afrika dalam sejarah. Lalu dicari siapa? Dicari golongan-golongan yang mana pada waktu tersebut layak untuk menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata, amil ataupun orang yang ditugaskan bawa balik, tak ada orang nak dapat zakat. Maka ketika itu Adi bin Hatim menyebutkan kisah ini di dalam sirah Nabawiyah, bahawasanya inilah janji Rasul berkenaan bahawasanya Islam akan mendapat kegemilangan. Kisah ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kisah pengislaman Adi bin Hatim. Apa yang saya nak kaitkan dalam ni, zaman Nabi pada ketika itu tak ada Baitul Mal. Baitul Mal ini ialah pusat menyimpan dana Islam yang digunakan luar daripada asnaf untuk digunakan kemaslahatan yang ada dalam dalam Islam. Seperti mana bayar gaji pemimpin. Bayar gaji pemimpin bukannya bayar duit perjalanan pemimpin untuk pergi cuti. Lain. Tak sama. Kerana Sayyidina Umar apabila menubuhkan Baitul Mal dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar adalah tujuannya untuk membayar gaji. Membayar sedikit imbuhan dan insentif supaya dia dapat memerintah negara. Maka saya bawa kisah-kisah ini supaya kita faham bahawasanya bila mana kita pelajari sirah, kita sebenarnya akan mempelajari sunnah Nabawiyah. Bukan sirah saja. Sebab itu di dalam pentafsiran ataupun di dalam penterjemahan ataupun pentakrifan berkenaan dengan hadis, ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahawasanya sirah ini adalah merupakan sebahagian besar daripada hadis Nabawiyah. Maka sebab itu bila kita belajar sirah, kita akan jumpa hadis-hadis Nabawi. Dan di antara kekuatan sirah Nabawiyah yang tidak dapat ditomah sehinggalah pada hari ini adalah kerana melalui jalur periwayatan hadis. Jalur periwayatan ini maknanya sumber dia tidak boleh dipertikaikan. Seperti mana sejarah yang ada dalam dunia pada hari ini, dia dapat dipertikaikan. Maka ahli-ahli yang bahagian sejarah pun kata begini, sampai sekarang tak jumpa makam hantu. Yang terbaru Profesor Hu Hai Kim ke apa, dia kata di Palembang ni ada kubur hantu. Ustaz Zahaya pergi dah tahun lepas, saya tak pergi lagi. Kebetulan pelajar-pelajar saya memang kita ada MOU dengan Universiti Rani Fatah di Palembang. Palembang ni tempat lahir Sriwijaya yang kita belajar dalam sejarah Parameswara datang di sana. Hu Hai Kim kata yang terbaru sejarah menemui bahawasanya makam Hang Tuah ini di Palembang. Saya tak tahu ada penemuan-penemuan baru, tak jumpa-jumpa mana yang betul. Ada. Tapi dalam sejarah Islam dia sudah diperakui oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah diperakui melalui penulisan-penulisan para ulama bermula daripada zaman Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mana Ibnu Ishaq ini ditohmah bahawa dia Mu'tazilah, dia ni Zindiq dan sebagainya, macam-macam. Maka daripada Ibnu Ishaq ini maka lahirlah sirah yang hari ini kita guna pakai, yang kita ambil pada hari ini, yang mana datangnya daripada jalur periwayatan dia. Sampai ini jauh ni. Sebab itu dalam sirah Nabawiyah ni bila kita faham betul-betul, sebenarnya kita sedang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami sirah pada hari ini, masyarakat dia ada dua jenis perkara. Dua jenis bentuk. Pertama, yang mengambil sirah Nabawiyah ni bulat-bulat. Macam mana dia ambil bulat tuan-tuan? Baru ni kecoh juga ada seorang ustaz berkenaan dengan dakwah siriah Nabi pun disalah faham, lalu disebutkan dalam ceramah dalam YouTube dan sebagainya lah, berkenaan dengan dakwah sir Nabi selama 3 tahun. Dakwah siriah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun pada awal-awal kebangkitan sebagai seorang nabi ini adalah kerana latar belakang kota Mekah pada waktu tersebut yang sudah menolak apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang memahami secara literal, yang memahami secara zahir saja, dia kata, oh, kita kena buat gerakan bawah tanah dulu. Surah apa? Nurul Hijrah. Nurul Hijrah Al-Khalidah ni dia tak boleh buat ni dulu.
Sebab apa? Nabi bina masjid ketika mana? Dia berhijrah ke kota Madinah. Buka masjid Quba tu. 10 tahun, 13 tahun duduk di kota Mekah tak bina masjid, semayang siap-siap. Maka kita jangan buat dah. Tunggu 13 tahun baru kita bincang nak bina surau ataupun masjid. Ini doktor sebut. Memang ada jenis begitu. Tunggu, tak boleh kita nak bincang berkenaan jihad. Sebab apa? Kita tak ada daulah. Kita tak ada daulah pada hari ini. Kita tidak ada negara Islam. Maka jangan bincang pasal jihad. Karena kalau kita bincang pasal jihad, maka kita tak sama dengan apa yang disebutkan dalam sirah. Karena sirah menyebutkan bahawa Nabi membina gerakan jihad ini ataupun gerakan jihad bersenjata ini bermula selepas mana Nabi ada daulah. Sekarang tak ada daulah. Bila mana tak ada daulah, macam mana kita nak bincang bab jihad? Itu pula. Maka sebab itu kumpulan-kumpulan yang zahir ataupun golongan-golongan yang memahami sirah Nabawiyah secara zahir ini, dia akan merosakkan kefahaman sirah. Kenapa rosak? Kerana mereka tidak tahu apakah ataupun bilakah jalan awal untuk kita katakan kebangkitan dan permulaan Islam. Maksudnya, dia tak tahu bilakah yang nak diiktiraf sebagai awal penubuhan Islam. Maka dia pun fikir-fikir kampung Sungai Sering ataupun ni kampung ni. Kampung Sungai Sering ni, kita kena cari siapa yang buka kampung ni. Kemudian dia faham tak Islam? Kalau dia faham Islam, berapa tahun dia faham Islam? Berapa orang dia dakwah? Kita kena ukur 13 tahun ni. Kalau 13 tahun tu, maka sudah menyamai dakwah Nabi di kota Mekah. Selepas itu, baru kita bincang nak bina masjid atau rumah. Ini disebut kan? Mengambil literal ataupun mengambil secara zahir terhadap sirah Nabawiyah. Maka kumpulan-kumpulan ini, kata beliau bahawasanya dia akan boleh merosakkan dan merencakkan kefahaman berkenaan dengan sirah An-Nabawiyah. Kerana dia terikat dengan masa. Terikat dengan tempoh yang telah ditetapkan di dalam sirah. Lalu diangkatlah angkat angka 13 tahun tersebut. Yang kedua, dalam kumpulan ini juga menyebutkan bahawasanya pada hari ini, pada awal-awal Islam, Nabi banyak mohon bantu kepada Allah Ta'ala. Mana kata tak ada perang, betul? Kalau kita faham dalam sirah Nabawiyah 13 tahun tak ada perang. Bila mana bila mana pergerakan sahabat Nabi pergi ke kota Taif. Ketika itu Allah Subhanahu Ta'ala kirimkan malaikat yang menjaga bukit ataupun gunung di Taif. Lalu diperintahkan untuk memakbulkan sahaja apa yang diminta oleh Muhammad. Apa yang diminta oleh Nabi. Lalu malaikat bertemu dengan Nabi dan bagi tahu kalau hendak aku musnahkan kaum Taif ini dengan dimusnahkan gunung ini, menghempak mereka, maka nescaya boleh kerana Allah Ta'ala dah izinkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, wa mahi ay yakhruja min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a aw kama qala. Bahawasanya tidak perlu, demi Tuhan aku berharapkan bahawasanya mereka-mereka ini adalah kumpulan yang akan lahir daripada tulang sulbi mereka adalah mereka yang menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah. Ini bukti bahawasanya ketika itu Nabi hanya berdoa. Maka diambillah kaedah bahawasanya kita doa je lah. Doa saja. Tak perlu kita nak turun. Tak perlu kita pada hari ini nak buat syariat. Tak perlu. Doa saja. Sebab apa? Dia anggap bahawa pada hari ini selagi mana tidak ada daulah Islamiah, maka selagi itu kita hanya perlu berdoa. Pemimpin zalim, doa saja. Tak boleh tegur. Sebab apa? Nabi tidak pernah tegur lagi dalam sejarah 13 tahun. Nabi sekadar ketika itu dakwah. Buat dakwah saja. Dan dakwah pun dianggap sebagai perkara yang telah disempitkan. Maka sebab itu, kata pengarang bahawa kalau dah sampai tahap begini, bila Islam nak menang? Bila Islam nak? H355 ni pun orang bising, apalah nak buat himpunan. Tak perlulah buat himpunan. Ada pula orang kata bahawa enakmen jenayah 355 ni bukannya undang, bukan hukum Allah. Tetapi dia hukum manusia. Kalau lawan pun sekalipun, dia tidak masalah. Sebab dia hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Bila bukan hukum Tuhan, berarti kita lawan manusia, bukan lawan Allah Ta'ala. Macam mana dia boleh jadi mufti, tak tahulah. Mufti ni cakap ni. Takkanlah hari ini kita nak memahami bahawa sebenarnya hukum Tuhan itu, kalau sudah diadaptasi dengan bahasa enakmen, kita kata itu bukan hukum Tuhan. Sedangkan itulah enakmen untuk memahamkan kepada hukum Tuhan. Itulah bahasa di dunia dalam kita memahami perundangan Allah Ta'ala menerusi keadaan dunia. Maka dibuatlah enakmen 355 ataupun akta 355.
Maka dikatakan bahawasanya ini bukannya undang-undang Tuhan.